juga Cik Adam yang datang ke Konti My Suara ini untuk berkongsikan berkenaan dengan Kindness Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, moga Adam makan tengah hari, dah lunch agaknya ya. Sudah semua dah lunch ni. Okey, baiklah. Ya, mungkin pendengar-pendengar My Suara FM dekat luar sana tu nak tahu sebenarnya apakah itu Kindness Malaysia. Kita nak minta founder kepada Kindness Malaysia ni, iaitu Encik Muhammad bin Kamarul Azizi, untuk kongsikan sedikit berkenaan dengan Kindness Malaysia. Apa itu Kindness Malaysia sebenarnya? Okey, pertama sekali Azhar, terima kasih kerana menjemput Kindness Malaysia ke Konti My Suara FM. Ini julung-julung kalilah kami dapat peluang untuk berkongsi dengan orang ramai tentang Kindness Malaysia. Okey, Kindness Malaysia ni kita adalah sebuah NGO. Okay, kita sebuah NGO yang sangat prihatin, yang kita nak sebarkan kebaikan kepada orang ramai, tak kira tempat, masa ataupun pada sesiapa pun. So, alhamdulillah setakat ni kita dah ada kat KL, kita ada dekat negeri-negeri yang lain. Semua mempunyai misi-misi yang sama untuk membuat kebaikan. Itu dia punya keyword dia, membuat kebaikan. Baiklah, selain daripada membuat kebaikan, saya tahu kebaikan ni sebenarnya adalah satu perkara yang subjektif, kan? Betul. Tapi aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Kindness Malaysia, sebab orang kata kalau kebaikan ni apa aktiviti dia? Kita nak buat baik anytime boleh baik, kan? Tapi Kindness Malaysia ada cara yang tersendiri untuk buat kebaikan. Macam mana tu? Okey, sebenarnya Kindness Malaysia ni kita ada pelbagai cara lah. Kita cuba nak come out dengan idea yang kreatif untuk lakukan kebaikan. Sebagai contohnya, kita ada buat projek sleeper. So projek sleeper ni, kita letakkan sleeper tu di masjid, kemudian kita tulis dekat sleeper tu, siapa yang hilang sleeper tu boleh ambil sleeper tu secara percuma. Satu cara lah. Nampak tu, kreativiti tidak membataskan kita untuk melakukan kebaikan. Baiklah, itu antara contohnya lah, kan. Baiklah, sebelum saya pergi jauh lagi, mungkin mungkin pendengar-pendengar nak tahu sedikit sejarah salasilah tertubuhnya Kindness Malaysia ni. Okey, Kindness Malaysia kita bermula 5 orang lah. Kita waktu tu kita sedar yang yalah, masing-masing semua tengah bekerja macam biasa, tapi masing-masing semua stres. Kerja full time, stres, dan orang kata nak kejar duit tapi stres. So kita percaya kalau kata semua orang rasa nak buat kebaikan, dia nak buat kebaikan, stres level tu boleh turun lah. So di situ kita dapatkan, kita dapat ilham. Kita kata why not, kalau kata lah bangun, saya bangun pagi, kita selalu nampak ada Pak Gad. Kalau kita nak beli nasi lemak, kita beli lebih. Selalu kita beli 2, so kali ni kita beli 3. So satu bungkus nasi lemak tu kita bagi pada Pak Gad. So bila Pak Gad tu nak keluar, dia senyum, kita senyum. Satu hari itulah kita gembira. Start pada situ lah. So bila kita dah mula buat kebaikan tu, kita rasa lain lah. Satu hari tu kita akan rasa gembira. Kita kerja pun gembira. Kita punya kerja jadi lebih produktif, kan? So kita rasa mula-mula tu mula 4-5 orang. Lepas tu kita rasa kita kena kembangkan lah. So kita mula ajak lebih ramai orang untuk buat kebaikan ni. So daripada situ kita mula kongsikan dekat media sosial tentang kita punya aktiviti, dan alhamdulillah makin ramai orang yang ikut dan makin ramai menjadi kita punya sukarelawan yang tegar lah. Kata sepanjang masa tu dia nak buat kebaikan je lah. So dia bermula tahun 2013. Kita tubuhkan tahun 2013, dan pada 2015 kita daftar secara rasmi lah sebagai satu NGO. Dan alhamdulillah kita punya NGO ni dah berkembang lah ke setiap negeri, di mana setiap negeri tu kita ada cawangan Kindness lah. Kalau kata kat Kedah tu kita panggil Kindness Kedah, kat Terengganu kita panggil Kindness Terengganu. So dekat Semenanjung ni hampir semua negeri tu dah ada lah. Dah ada. Dan kalau kata ada orang ramai yang tengah dengar sekarang ni, kalau dia ada kat KL, boleh join kita punya Facebook lah. Di Facebook ataupun kita just search kat situ Kindness Malaysia, ataupun di Instagram ataupun di Twitter, boleh tengok semua jenis aktiviti yang ada kat dalam tu. Itu dia. Jadi kepada pendengar-pendengar, kalau nak tahu macam mana nak dibaikkan diri dalam Kindness Malaysia, kita boleh sharekan berkenaan dengan fanpage mereka menerusi Facebook, Instagram, Twitter, / sahaja dekat situ Kindness Malaysia, KINDNESS Malaysia. Mudah, tak susah pun. Atau boleh terus ke web di www.kindness.my. Baiklah.
Sebelum kita beralih kepada soalan seterusnya sebentar lagi ya. Ada banyak soalan yang kita nak tanya sebenarnya. Encik Adam belum buka mulut lagi. Encik Erin pun belum buka mulut lagi. Kita rehat sebentar dulu. Kita dengarkan persembahan daripada kumpulan Gersang dengan lagunya Masih Aku Terasa. My Sora FM. Bye everyone for everyone. Itulah dia moto ataupun orang kata dia punya apa tagline untuk kindness Malaysia ini, bye everyone for everyone. Mungkin kita nak tahu kenapa bye everyone for everyone dan golongan-golongan macam mana anybody yang apa tu yang berada di dalam kindness ni, kita nak tahulah kan. Sebab bila bersebut pasal kebaikan ni adalah benda yang baik-baik je. So golongan-golongan macam mana ni sebenarnya yang involve dalam kindness? Mungkin Cik Erin boleh terangkan sedikit. Terima kasih. Ya, sama-sama. Cik Azhar. Terima kasih Mai Suara sebab jemput kami daripada Kindness Malaysia. First time datang konti radio, nervous sikit, minta maaf. Okay, jadi soalannya, macam mana kami mengumpulkan volunteer? Daripada awalnya, bumi sedikit semangat muncul sebab kawan-kawan. Okay, kawan-kawan punya recommend. Diorang tak terus ajak join NGO. Diorang tak, diorang cuma cakap, macam saya, kawan saya yang ajak. Erin, petang ni free tak? Tolong, kita ada program dekat rumah anak yatim ni, sekian-sekian. Masa tu bulan puasa, tolong apa meh, tanya kan. Tolong je, tolong hidangkan diorang punya buka puasa punya. Okay, bolehlah, lagi pun lama tak jumpa. Okay, pancing. Okay, datang. Bila datang, terjatuh cinta pula, tersuka dengan budak-budak tu semua yang peramah. Bila kita dah jumpa, bila dah berada dalam situasi tu, dah tak rasa sukarelawan dah. Rasa macam satu keluarga dah. Macam family kita buat kenduri, lepas tu kita turun sekali buat. Macam tu rasa dia, okay. Lepas tu, diorang terkenalkan beberapa projek-projek yang simple. Yang macam, okay, ramai student datang, tanya, Kak Erin, macam mana nak jadi volunteer? Ikut kita buat program, awak akan automatik jadi volunteer Kindness Malaysia ataupun request dekat close group Kindness Malaysia dekat Facebook. Boleh tengok kat situ, aktiviti kita ada daripada Kuala Lumpur, Kedah, Pahang, Johor, Melaka, Terengganu, semua ada banyak dan boleh pilih anda daripada negeri mana-mana. Okay, katakan daripada KL, nak datang join program dan setiap program tu akan ada nama person in charge dia. Okay, sukarelawan ni kita orang memang terbuka kepada semua. Ada sukarelawan kita OKU juga dan tak kisah. Diorang pun kadang-kadang, okay, ada satu malam kita orang buat feed homeless. Ada yang Erin tengok macam boleh tak ni dia pakai tongkat, tapi tak kisah, dia jalan jalan kalau macam student memang majoriti. Ada juga yang warga pertengahan, corporate, okay, yang dah berusia pun ada juga, lanjut usia pun ada. Tak ada masalah asalkan suka dan rela. Okay, suka dan rela, itulah keyword dia kan. Kalau kita tak suka, kita tak rela, kita tak buat, kita tak join kindness. Baiklah, kepada anda pendengar-pendengar Maisuar FM, itulah antaranya. Dan kita difahamkan tadi ada setiap negeri ada kindness macam subgroup lah ya. Macam tu lah kan, setiap negeri. Kalau macam di Kuala Lumpur ini, dia ada lebih kurang 50 orang core. Orang kata volunteer yang call untuk di di Kuala Lumpur. Bagaimana pula jika ingin menghimpunkan ramai-ramai itu? Kita tahu kan golongan-golongan ni ramai yang nak datang tu. So base, kalau kita nak tahu, memang fanpage FB saja untuk menghimpunkan semua.
memang media sosial. So kalau ada ramai-ramai tu mestilah dalam golongan yang macam mana tu yang datang selalunya tu. Kita nak tahu ahli-ahli kindness ni. Kata saya dengar cerita ada yang yang dulu pernah buat jahat kemudian nak buat baik. macam tu kan kita nak tahu. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang sekarang ini yang nak berubah, tak tahu nak buat baik macam mana, kindness boleh ajar buat baik. Siapa boleh terangkan? Encik Erin. Okey Encik Erin. Sebab Encik Erin ni dia terlibat dengan volunteer. Mungkin dia kenal lah volunteer-volunteer ni jenis macam mana background dia. Okay, betul. Kalau nak dikatakan orang yang paling tepat untuk kupas topik ni, tidaklah. Tapi Erin boleh bantulah. Sebab Erin sendiri pun bukan bukan mengaku baik pun. Dan memang bukan orang baik. Tengah belajar nak buat baik. Tapi kalau kita tak buat sekarang, bila lagi? Kadang-kadang orang tanya, Erin, buat apa buat baik? Buat apa buat ni? Kan, buat apa? Orang tanya. Saya jawab balik, kalau bukan saya, siapa lagi? Jadi, maknanya semua orang terbuka. Tak kisah latar belakang macam mana. Pernah nakal ke? Tengah masih nakal ke? Tak kisah. Sebab program kita bukannya terlalu islami. Program menyebarkan kebaikan, buat baik tanpa batasan kepada siapa sahaja. Okey, katakan awak nak hari tu kita buat projek baginda, kita bagi kismis, kita bagi kepada semua, bukan kepada umat Islam sahaja. Sempena Maulidur Rasul, kita bagi kepada tak kisah Cina, India, Mat Saleh, pernah dia. Jadi secara tak langsung kita promosikan kebaikan akhlak kita orang punya tokoh melakukan kebaikan ni. Siapa lagi kalau bukan kita punya Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara inspirasi kita orang untuk berbuat baik. Berbuatlah baik. Tak ada batasan pun sebenarnya nak buat baik ni kan. Buat jahat je jangan. Kan? Buat baik, buat baik tak kisah pun. Semua orang suka kita kalau kita buat baik. Jadi banyak sebenarnya program-program yang dianjurkan. Bila kita tengok sahaja fanpage Kindness ini, boleh layari menerusi Facebook di www.facebook.com/kindness.my kindness.my. Dekat situ macam-macam aktiviti. Antaranya adalah berkenaan dengan projek darah kindness. Lepas tu ada apa ni, Feed the Homeless Team Kindness Pahang. Ini daripada Pahang. Banyak ni sebenarnya. Jadi mungkin ada di kalangan anda pendengar-pendengar Mahasiswa FM yang nak menyertai kindness. Nak tahu macam mana, sebentar lagi akan kita kongsikan. Kita akan tanya kepada yang berkenaan. Cik Adam ni sebenarnya yes, ada yang nak yang nak ditanya. Sebab Cik Adam sekarang ni sedang mengendalikan satu projek futsal piala kindness. Futsal Piala Kindness. Tapi sebelum itu, sebelum kita pergi pada lebih lanjut berkenaan dengan Futsal Piala Kindness ini, apa kata kita rehat dahulu? Mahasiswa FM, Citra Generasi Informatif. Pada jam ini, kita bersama dengan tiga tetamu istimewa daripada Kindness Malaysia, iaitu Cik Erin dan Adam sebagai fundraiser. Baiklah. Kepada anda pendengar-pendengar Mahasiswa FM semua, ini adalah berkenaan dengan aktiviti buat baik. Mereka ini adalah NGO baik-baik orangnya. Kerjanya nak buat baik aja. Jadi yang tak tahu macam mana nak buat baik, Kindness boleh ajar anda cara untuk buat baik. Ini adalah salah satu program antaranya yang dilakukan untuk buat baik adalah Piala Kindness Futsal. Futsal Piala Kindness. Sekarang ini kita nak tanya dengan Encik Adam kita berkenaan dengan Piala Futsal Kindness. Saya cerita, Cik Adam ceritalah cuma sedikit berkenaan dengan konsep futsal yang apa orang kata membuat kebaikan melalui futsal. Mungkin pada pendengar kita nak tahu tu. Okey, terima kasih Cik Azhar dan Mahasiswa FM kerana beri kami peluang untuk berada di sini. Okey, untuk Futsal Piala Kindness ini kami akan lakukannya pada 3 hari bulan 4 2016, iaitu pada hari Ahad. Dan kita akan menampilkan 36 buah rumah anak yatim dan pelarian perang. Pelarian perang itu terdiri daripada negara Syria, Afghanistan, Somalia dan Rohingya. Okey. Dan kita akan kumpul semua rumah ini dan kita akan melatih mereka. Dah bermula sejak Januari lepas. Mereka sudah start berlatih untuk tournament terbesar kita ini.
Dan kita lakukan ini setiap 2 tahun. Dan alhamdulillah pada tahun lepas, kejayaan dia agak besar. Mm-hmm. Dan contohnya kita buat program ini bukan semata-mata untuk bersuka dia. Mm-hmm. Okay? Kita akan ketengahkan bakat-bakat daripada rumah-rumah anak yatim. Dan maksudnya golongan-golongan yang kurang peluang untuk mm-hmm. menunjukkan bakat. Jadi kita membawa mereka ke arena tournament futsal Piala Kindness 2016 mm-hmm. dan seterusnya kita membawa scouting officer daripada local football team. Okay? So apabila kita buat sedemikian, bakat-bakat mereka akan dilihat oleh scouting officer ni dan mereka akan dibawa ke peringkat lebih tinggi. Sebagai okay. contohnya pada tahun 2014, mm-hmm. 3 pemain mm-hmm. daripada tournament tu, daripada Asrama Darul Falah, alhamdulillah menjadi player dan terpilih sebagai pemain mereka. Itu maksudnya objektif kami berjaya sebagai okay. masyarakat membawa bakat-bakat yang tersorok ini ke peringkat mm-hmm. lebih tinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah dia kan. Nampak macam pertandingan Piala Kindness, tapi di antara dalam aktiviti pertandingan itu ada sebenarnya aktiviti mencungkil bakat. Ya, betul. Jadi bila nak dilihat kan, ada peserta dari Syria, Afghanistan, pelarian Rohingya. Ya. Jadi macam mana sebenarnya Kindness ini menghimpunkan mereka untuk disatukan dalam satu pertandingan futsal Piala Kindness? Okey, alhamdulillah pada masa ini berdasarkan pengalaman lepas kami dan kerjasama kami bersama NGO-NGO lain serta rumah-rumah kebajikan mm-hmm. yang kami sering berkomunikasi bersama mereka, dan mereka akan mengumpulkan maksudnya peserta-peserta seperti Rohingya, Somalia mm-hmm. semua itu berdasarkan rumah-rumah yang kami pernah berkomunikasi sebelum ini. Dan antara aktiviti yang kami pernah jalankan dengan mereka dan sebagainya. Jadi kami dapat menghimpun bakat-bakat ni semua dan rumah-rumah ini untuk bersama kami dalam menjalankan aktiviti ini. Tapi sebelum itu saya nak berterima kasih kepada penaja kita iaitu Solja Biru yang memberi tempat futsal, yang sponsor futsal serta dari segi teknikal, referee, mengatur perlawanan dan sebagainya. Dan bekerjasama rapat dengan kami untuk menjayakan projek ini sejak 2 tahun lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, itulah. Jadi mungkin ada di kalangan pendengar-pendengar MySuara FM sekarang ini merupakan bos-bos, CEO-CEO yang berpangkat-pangkat besar tu. Bolehlah hulurkan bantuan anda. Ha, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali ya bos-bos semua. Boleh hulurkan bantuan anda dan boleh berkomunikasi dengan Kindness Malaysia. Boleh terus berjumpa dengan Encik Adam. Dan bagaimana nak hubungi mereka? Ada website www.kindness.my dan juga fanpage mereka di Facebook Kindness Malaysia. Mudah sahaja, tak susah pun. Baiklah, kepada anda pendengar-pendengar semua, kita mungkinlah kan, kita nak tahulah kan, sekarang ini Kindness Malaysia telah tertubuh sejak telah ada sejak ideanya 2013 hingga sekarang ini telah masuk tahun ketiga Kindness Malaysia beroperasi. Dan antara mungkin ada aktiviti-aktiviti yang tidak boleh dilupakan kan, yang orang kata yang begitu berharga, antaranya mungkin boleh dikongsikan kepada kami. Mungkin Cik Erin boleh kongsikan kepada kami dengan aktiviti-aktiviti yang best lah nak cerita kan, untuk menarik minat lagi pendengar-pendengar kita untuk bersama dengan Kindness. Terima kasih sekali lagi Encik Azhar. Sama-sama. Jumpa lagi. Okey, antara projek-projek yang meninggalkan kesan kepada kami, kepada Erin sendiri, atau yang paling dapat impact paling besar dalam Kindness Malaysia? Okey, kalau yang itu antaranya, dia tak adalah besar-besar, dia kecil tapi meninggalkan kesan mendalam. Kesan itu sebenarnya. Boleh kongsikan tak kesan tu? Kongsikan kesan melalui program tu. Okey, kalau kami suka projek gitar. Okey. Projek gitar ni tak memerlukan duit. Kami bawa gitar, lepak di chowkit, panggil adik-adik kat situ, kita ajar dia orang main gitar secara percuma. Sebab kebanyakan kelas muzik memerlukan duit juga kan, nak bayar. Betul. Jadi bila kita buat macam tu je, simple. Tapi ada kawan-kawan yang datang, okay, bawa nasi lemak, bawa air kotak. So adik-adik tu pun nampak, bukan setakat belajar, baca note macam mana, boleh makan lagi free.
Semua volunteer yang bawa dengan rela hati. Okay, yang kedua, yang kami suka projek homeless makeover. Okay, buat pada Maal Hijrah yang lalu, hari cuti, sama macam HSH. Hari cuti, kita orang nak bawa apa, cuti kerja. So, kita orang jalan-jalan dekat Cokit. Macam, kita orang ada baki duit daripada daripada kita orang punya futsal persahabatan sebelum ni, penaja-penaja. Dan kita ada duit lagi lebih. Macam biasa kita kalau ada duit lebih, kita orang akan, okay, duit ada ni, kita buat projek apa? Okay, apa? Kita buat makeover. Kita buat homeless makeover. Pernah dengar? Ini baru dengar, homeless makeover. Tapi kalau tengok dekat luar negara, ada yang datang, dia bagi, dia tukarkan pakaian. Betul. Yeah. Okay, so antaranya kami jumpa Pakcik Jamil. Pakcik Jamil ni dia ada masalah pertuturan. Dia tak boleh berbual sangat. Tapi dia rasa mungkin hari tu hari yang bahagia untuk dia, tapi sebenarnya bahagia untuk kami juga. Spend satu hari dengan dia. Kami bawa tukarkan baju, bawa dia pergi mandi semua. Belikan baju baru, makan. Makan pun Pakcik Jamil pilih. Tanya Pakcik, Pakcik nak makan kat mana? Hari tu hari dia. Sampai ke malam. Jadi berapa orang yang terlibat menghandle Pakcik tu? Kalau pada hari kejadian kami 5-6 orang. Boleh tengok dekat Facebook kami. Itu antara yang tak dapat dilupakan tahun lepas. So tahun ni mungkin kami nak ulang lagi projek yang kecil tapi bawa penuh makna lah. Kalau itulah tak dia. Pada kami, kepada insan yang menerimanya. Yelah, walau sekecil mana pun pengorbanan ataupun kebaikan yang kita buat, tapi diberikan kepada orang yang tepat, orang yang betul, rasanya itu sendiri yang kita yang tahu. Betul tak, Cik Mat? Betul. Mungkin Cik Mat dan selaku founder mesti lagi banyak pengalaman-pengalaman yang menusuk kat dalam jiwa tu, Cik Mat. Okey, Cik Mat, mungkin boleh kongsikan ada aktiviti-aktiviti yang terkesan dekat Cik Mat. Okey, itulah dia, sebenarnya ada banyak aktiviti yang membuatkan kita terkesan ni lah. Kan? Sebab apa ni, dia bila kita join satu aktiviti tu, dia tengok pada kita punya niat lah. Kan? Kadang-kadang tu niat kita nak relax kan. Kadang-kadang tu memang kita nak buat satu yang orang kata impactful lah. Sebab biasanya bila kita buat satu kebaikan tu ataupun satu aktiviti dalam kindness ni, bila kita tengok orang tu tersenyum saja tu pun, kita dah rasa macam kita gembira lah. Kita pun tak tahu nak cerita macam mana sebenarnya. Kalau kita nampak makcik cleaner tu, kita beli dia roti canai 2 keping, kita bagi kat dia, kita duk bayangkan dia macam mana dia tengah makan ke, dia happy ke, dia cerita kat kawan dia ke. Perasaan tu susah nak gambarkan. Jadi sebenarnya buat kebaikan yang kecil-kecil ni, sebenarnya dia satu benda yang orang kata addicted lah. Dia macam ketagih lah, nak buat lagi lah. Bila buat je rasa nak buat lagi. Hari ni buat, esok nak buat lagi. Bangun pagi je, fikir apa kebaikan nak buat hari ni kan. So nanti kita akan plan lagi. Okay, makcik cleaner dah buat, Pak Gad kita dah buat. Lepas ni kita nak buat untuk kawan dan office pula. Okay lah, kawan dan office kita beli nasi kukus untuk kawan-kawan yang lain lah. So setiap hari tu ada nak buat kebaikan. Tu dia punya kata feeling tu, dia susah lah nak cerita. Kena buat sendiri lah, kena cuba buat sendiri dulu lah. Itu dia. Okay, saya dapat makan yang cukupnya. Mereka makan apabila bantuan diberi dan sebagainya. Jadi dari situ datang kesan kepada saya, dan saya menambah minat saya untuk membuat kebaikan hasil daripada inspirasi kindness itu sendiri. So macam akhirnya saya praktikan kebanyakan aktiviti-aktiviti yang mudah. Contohnya macam Cik Muhammad cakap tadi, nasi kukus, tapi itu harga RM6. So kalau office mate saya 20 orang, nyaya saya. Okay, jadi saya buat aktiviti yang mudah. Contohnya semasa meeting, saya beli gula-gula RM2, saya letak tengah-tengah, semua orang boleh dapat. Itu dah buat saya bahagia, office mate saya bahagia. Macam itu maksudnya, dalam meja meeting saja. Dan saya kira environment pada hari itu, kira environment yang positif. Jadi di situ impact dia besar kepada sahabat-sahabat saya dan kepada diri saya juga. Itu antara aktiviti-aktiviti yang mudah, tapi impact dia besar. Okay. Di samping kosnya rendah. Baiklah, itulah dia kan. Sebenarnya aktiviti-aktiviti kindness ini sebenarnya sangat-sangat orang kata bermanfaat dan memberikan kegembiraan kepada diri sendiri dan juga penerima bantuan ataupun penerima apa-apa jugalah kan. Jadi kepada anda pendengar-pendengar Maestro FM, jangan lupa untuk layari web ataupun fanpage Kindness untuk mendapatkan informasi terkini berkenaan dengan aktiviti perancangan jangka masa panjang mereka di www.kindness.com.
My dan juga di fanpage www.facebook.com/kindness.my. Baiklah kepada anda pendengar-pendengar Malaysia FM semua, mungkin kita nak minta founder dia Encik Ahmad untuk kata-kata kepada pendengar-pendengar, kata-kata terakhir, maksudnya apa-apa sajalah yang tu disampaikan kepada pendengar semua. Okey, terima kasih. Ini kata-kata terakhirlah untuk semua pendengar Malaysia FM. Sebenarnya kita nak buat kebaikan ni tak susah. Sebenarnya tak susah. Dia atas kita sebenarnya nak buat ataupun tidaklah. Dia kepada individu pun sama, kepada syarikat-syarikat korporat pun sama. Seperti sekarang ni untuk futsal Piala Kindness kita ni, kita dah terima pelbagai jenis tajaan daripada Haval, iaitu yang sebelum ni kita kenali sebagai Great Wall. Dia taja kita 2 buah kereta untuk kita lakukan aktiviti-aktiviti kebaikan di seluruh Malaysia. Kita ada Amity Photo Booth yang sponsorkan photo booth untuk kita. Kita ada Laundry on the Go. Dia kata dia akan basuhkan semua jersey anak-anak yatim ni lepas dah habis pertandingan futsal tu. Dan juga tak lupa juga pada Lembah Temeng, dia sponsorkan hadiah untuk pertandingan futsal tu lah. So pada orang ramai kat luar sana tu, jangan rasa kekok ataupun segan tak segan nak buat kebaikan. Terus je buat kebaikan. Orang kata just do it lah. Buat je kebaikan. Jangan fikir susah ataupun senang lah. Bila-bila masa nak buat kebaikan tu, teruskan je buat kebaikan. Ya, itulah dia. Tidak mengenal erti, tak kisahlah siapa anda, siapa sahaja, nak buat kebaikan, lakukan sahaja. Boleh mulakan tidak di luar, boleh mulakan di dalam rumah anda. Mulakan hari anda dengan senyuman dan juga kebaikan. Kalau susah-susah pun dekat rumah tu pagi-pagi, buatkanlah air untuk orang kat rumah tu. Tengok macam mana, senyum tak nanti orang kat rumah tu. Baiklah, itu contoh. Baiklah kepada anda, akan kami dari My Suara FM juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kehadiran tetamu yang Kindness, dan moga perjalanan Kindness ini terus menerima apa cahaya dan hidayah, dan moga diberikan rezeki yang melimpah ruah, insyaallah. Sama-sama kita doakan agar kebaikan mereka ini berterusan hingga ke akhir hayat, insyaallah. Baiklah kepada anda pendengar-pendengar Malaysia FM semua, kita ada berita ringkas pada jam 3 nanti. Kita rehat sebentar bersama dengan Black dengan lagunya Takkan Terpisah. Terima kasih hanya di My Suara FM.